Yo, what's up guys? So hari ni aku nak buat satu review. Bukan review sebenarnya, tapi macam sneak peek di mana aku baru dapat aku punya keyboard, iaitu N Pro 2, di mana 60% dual mode mechanical keyboard. Apa maksud 60% tu adalah, saya tunjuk contoh. Apa maksud 60% tu adalah, wire ni. Apa maksud 60% tu adalah, di mana ini ada numpad betul. Ini ada dia punya arrow key apa semua ni kan. So 60% dia bermaksud potong belah sini, yang tinggal hanyalah belah sini saja. Ha, sampai sini. So itu adalah 60% kalau korang yang keliru jika nak beli keyboard tapi tak tahu apa maksud 60%, itu adalah 60%. Apa yang menariknya korang boleh lihat dekat dalam keyboard ni adalah dia punya design. Design dia of course aku tak nak tengok, tapi sebelum tu saya nak tengok di belakang keyboard ni. Kalau korang dapat, korang akan nampak ni ada magic FN key. Dia bagi tahu ada double FL, ada tab key, ada full RGB backlight, offline macro dan juga software control center, di mana dia panggil software tu adalah Obins. Korang boleh download di dalam PC korang and korang boleh control lah dia punya RGB. Apa yang menarik tu adalah dia punya RGB, korang boleh tengok lah, memang mantul guys. Cantik-cantik belaka ni. Tu dia. Ni daripada sisi depan, daripada sisi belakang ni. Lepas tu dia akan pakai Type-C punya USB, di mana memang sangat penting lah sekarang ni memang menggunakan Type-C, di mana sangat laju, sangat memberikan satu apa cakap tu, kelebihan lah untuk gamer-gamer di luar sana. Dan dia punya ketebalan pun tak berapa tebal sebenarnya, kalau korang boleh tengok ni. Memang tak tebal mana pun, tapi korang boleh nampak lah. Tu dah. Tapi dia bukan macam review, cuma saya nak tunjuk yang benda ni saya beli daripada China and daripada overseas, sebab nak cari dekat Malaysia ni memang sangat susah lah N Pro 2 ni. Tapi kalau korang beli dekat China tu agak lama sikit, adalah 8 hari ataupun 9 hari, so memang tak ada masalah. And then so itu sahaja daripada saya, jumpa in the next video. Peace out. All right.